Partai puncak partai final Piala Eropa 2024 akan mempertemukan dua tim raksasa di belahan benua biru, yaitu Spanyol versus Inggris. Dua belah tim yang memiliki reputasi sangat kuat sangat baik di kancah persepak bolaan dunia, di mana Inggris diperkuat oleh beberapa pemain inti seperti salah satu striker andalan mereka, ya Harry Kane. Sampai saat ini telah mencetak beberapa gol dalam pergelaran Piala Eropa 2024 ini. Harry Kane, salah satu pemain inti dari timnas Inggris ini, tentu sangat diandalkan untuk mengobrak-abrik lini pertahanan dari Spanyol. Akan tetapi, Spanyol pun tentu tidak akan tinggal diam. Dani Olmo, salah satu top skor sementara saat ini di Piala Eropa, tentu juga akan berjuang keras beserta tim dan rekan-rekannya untuk mampu menyingkirkan Spanyol, untuk mampu menyingkirkan Inggris di partai puncak ini, guna merebut trofi piala, mendapatkan trofi juara Piala Eropa 2024. Jika menilik dari beberapa hasil reputasi terdahulu, tentu Spanyol lebih diunggulkan, karena Spanyol telah beberapa kali menjuarai pagelaran yang satu ini, dengan beberapa trofi Piala Eropa telah diraih oleh timnas Spanyol. Kembali lagi, salah satu andalan mereka yaitu striker Alvaro Morata, yang akan berjuang keras membobol lini pertahanan dari timnas Inggris. Pemain yang sangat pengalaman ini tentunya akan mampu memperjuangkan membawa Spanyol meraih trofi piala pada Piala Eropa 2024 saat ini. Partai klasik, duel klasik, duel hebat yang tentu sangat dinanti oleh jutaan pasang mata seluruh penggila sepak bola nanti akan tertuju kepada pertandingan yang hebat ini di partai final. Sementara ini adalah head-to-head Inggris versus Spanyol, di mana pada tanggal 9 September Inggris berhadapan dengan Spanyol berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan Spanyol. Dan di sisi lain, pertemuan selanjutnya, head-to-head antara Inggris versus Spanyol, yang terjadi pada tanggal 16 Oktober 2018, skor berakhir 3-2 untuk kemenangan Inggris. Dan selanjutnya, head-to-head pertemuan antara Inggris versus Spanyol, kali ini terjadi pada tanggal 16 November 2016, di mana pada pertemuan tersebut Inggris versus Spanyol berakhir dengan skor imbang, yaitu 2-2. Dan berikut ini akan kami sajikan beberapa pertemuan terakhir head-to-head antara Inggris versus Spanyol, di mana dalam 15 pertemuan terakhir, Spanyol berakhir memenangkan 6 kali laga. Inggris berhasil menang sebanyak 7 kali, dan hasil imbang sebanyak 2 kali. Baik, untuk kalian semua, berikut ini adalah top skor sementara Piala Eropa 2024. Yang teratas ada nama Cody Gakpo negara Belanda dengan jumlah gol 4. Selanjutnya disusul oleh Jamal Musiala asal negara Jerman dengan jumlah gol 3. Tepat di bawahnya alias posisi ketiga ada sang striker Inggris Harry Kane dengan jumlah gol 3. Selanjutnya di posisi 4 ada Mikel Tadsey dengan jumlah gol 3. Dan selanjutnya, di sini juga ada nama Ivan Skrans asal negara Slovakia dengan jumlah gol 3. Dani Olmo asal negara Spanyol dengan jumlah gol 3. Dan selanjutnya juga di sini ada nama Jude Bellingham asal negara Inggris dengan jumlah gol 2. Yang terakhir ada Niklas Füllkrug asal negara Jerman dengan jumlah gol 2. Dan selanjutnya ini adalah jadwal final Piala Eropa 2024 yang rencananya akan ditayangkan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 pukul 02:00 waktu Indonesia Barat live di RCTI.